Hello guys, welcome to back the channel. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat untuk mendeteksi spare part, yaitu mikroskop. Nah, dan ada bagian sinar ultravioletnya. Ya, ini berfungsi untuk mendetek alat spare part yang kita beli ini original part atau bukan. Jadi ini produk dari Hino juga, pendeteksinya dan ultravioletnya kalian bisa lihat kalau dia itu spare part asli, di hologramnya dia berkilau. Kemudian kalian bisa lihat ada barcode di situ. Setelah itu kalian bisa lihat ada hologram Hino, ya, itu yang saya tunjukkan. Ada logo Hinonya. Ini semoga membantu kalian jika membeli kendaraan Hino, kalian bisa mendeteksinya dengan detail menggunakan alat ini, guys. Tapi jika kalian beli di dealer, dijamin original partnya terjamin, guys. Kalian bisa lihat, sangat bening sekali kalau kita lihat di sini. Semua tulisan kecil terlihat dengan jelas, guys. Oke, kedua ada alat juga. Ini dia. Sinar ultraviolet sama saja, sistem kerjanya dia memancarkan sinar ultraviolet, di mana sinar ini memancarkan hologram. Jika kena pancar, hologram itu akan terlihat terang sekali. Coba kita lihat saja, kita hidupkan. Oke, kita hidupkan. Nah, ini dia ultravioletnya. Sistemnya sama saja. Nah, jika dia asli, dia di hologramnya akan berkilau. Kemudian barcode-nya kalian lihat. Detek. Kemudian, nah, kalian lihat ada logo Hino-nya. Itulah produk asli Hope Hino Genuine Part. Kalian bisa lihat sama saja juga untuk original tipe Jepang, sama seperti ini. Jika kita gunakan ultraviolet, maka semuanya bersinar dan hidup. Jadi jika kalian beli spare part kendaraan Hino, lebih baik kalian datang ke dealer untuk membelinya, atau lebih melihat lagi dengan detail. Oke guys, itu informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang ingin membeli spare part kendaraan Hino. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Tunggu video-video saya selanjutnya. See you again.